kembali lagi di Catatan Si Bocil. Seru banget loh, hari ini Mazea lagi ada di Solo dan Mazea bersama Wali Kota Solo, Mas Gibran. Halo Mas Gibran. Halo, apa kabar? Baik. Ini kita sambil lihat-lihat muter-muter museum ya. Yuk kita kemana dulu? Perasaan Mas Gibran tuh jadi wali kota sekarang tuh gimana sih perasaannya? Ya gak gimana-gimana. Emangnya kenapa perasaannya? Ada seneng gitu gak? Ya harus seneng, harus disyukuri. Emang Mas Gibran cita-citanya mau jadi apa? Cita-citanya? Cita-citanya banyak. Jadi pengusaha. Udah pernah 10 tahun. Pengen jadi apa lagi ya? Banyak. Mas Gibran lebih suka jadi wali kota apa tukang martabak? Ya apa aja pekerjaannya disyukuri ya. Ada suka dukanya, pokoknya disyukuri. Mas Gibran tidurnya nggak di loji gandrung ya? Apa itu loji gandrung? Rumah dinas. Rumah dinas wali kota. Enggak, saya masih ini apa? Tinggalnya di rumah pribadi. Itu tadi mobil juga mobil pribadi, masih pakai punya sendiri semua. Kenapa Pak nggak mau di sana? Serem? Enggak, biar ini, biar rumahnya bisa dipakai untuk orang banyak. Tadi kan di sana ada pameran, ada musik. Ya, jadi biar bisa dipakai warga. Jadi warga Solo bisa pakai apa? Rumah dinas saya untuk ini apa? Segala macam acara, untuk seminar, untuk pelatihan, untuk ini apa? Untuk jualan barang-barang produk UMKM banyak. Terakhir ya Pak, pesan buat Mas Gibran buat anak-anak Indonesia apa? Ini kan hari batik, tadi kan kita udah lihat ya fashion-fashion batik dari anak-anak. Ya kita pengen ini apa? Menumbuhkan awareness agar anak-anak dan juga teman-teman yang masih muda seumuran saya mungkin bisa lebih sering-sering lah pakai batik ya. Okay. Ya gitu. Kamu mau keripik nggak itu? Enggak dong, enggak. Itu bukan keripik sih. Udah makasih ya Mas Gibran, ya, udah mau ya tanya-tanya. Mm-mm. Sukses terus. Amin, kamu juga makasih. Sehat ya. Selalu. Yeah. Cuk, hari ini aku seneng banget. Tapi tadi kenapa sih kok kayak ada lupa-lupa dikit gitu? Aku deg-degan banget. Sampai lupa-lupa gitu. Gak apa-apa lah Mazaya, namanya juga anak kecil. Pak Gibrannya juga gak apa-apa, gak marah ya kan? Iya juga sih. Kesannya Mazaya ketemu sama Mas Gibran gimana? Seneng banget. Terus ternyata masih muda ya kan? Kayaknya tangan kacilnya deh. Itu di bawah matanya kacilnya tuh keriput-keriput tuh. Tangannya tuh keriput tuh. Kakinya aja tuh keriput tuh. Iya. Gak bisa lari kan? Enggak. Tadi gimana? Abis ngobrol sama Mas Gibran gitu, itu menurut Mazaya tuh gimana gitu? Baik sama lucu. Kalau Janetes gimana? Kalau anak-anak Mas Gibran gimana? Gemes banget. Janetes ganteng. Iya. Kok dipakai masker? Emang kelihatan ganteng? Kelihatan muka celah dari matanya. Oh, dari matanya bisa kelihatan ganteng gitu ya? Iya, Kak. Terus kalau tentang batik gimana nih Mazaya? Mazaya pengen pakai batik deh Kak, setiap hari kayak adem gitu. Soalnya sebagai orang Indonesia kan harus cinta batik. Jadi kok harus pakai batik pokoknya. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2022. Lupito jangan lupa pakai batik ya. Kita harus bangga sama batik Indonesia. Oke, good people, segini dulu ya liputan Yaya hari ini. Jangan lupa nonton Catatan Si Bocil hanya di Net. Seru banget loh, bye! Kak Zeta, ini Kak, pizzanya nih udah ada nih. Wow. Nah, lunas ya. Asik, makasih ya, diet ya. Ya udah, aku mau ke toilet dulu, aku kebet banget. Mau ke toilet dulu, yaudah. Iya, soalnya aku udah tadi nahan-nahan nih. Kamu jagain ya, jangan ya, sampai hilang ya. Atau habis. Iya. Ih, lama banget Kak Zeta, udah sampai tiduran begini. Ada 20 menit loh, sakit perut lagi. Mana sih Kak Zeta, lama banget. Ah, nggak ada, masih belum ada Kak Zeta.
Ya udah deh, kak Zeta dulu sebentar. Waduh, sedep bener nih ada pizza. Tahu aja nih, lagi lapar. Keren ya di tempat. Udah disediain makanan aja, langsung dah. Comot. Makasih ya. Siapapun dah. Enak nih kayaknya nih. Main aja dah dulu. Bismillah. Ada di sini dari tadi, ini tuh jamuan dari Pondok Indah Waterpark. Enak aja. Ya enggak, itu punya saya. Coba mas buka boxnya, mana buktinya? Tutup boxnya. Mbak. Kan ada nama saya. Oh ini punya mbak? Iya. Ya ampun, maaf ya mbak. Aduh, sorry ya. Udah habis nih ya, maaf ya. Malah makin dimakan. Huh? Wah benar-benar nih, ganti rugi. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya beliin saya pizza lagi satu loyang kayak gitu yang besar. Masih mau, ini udah di lambung nih. Ambil. Adiat. Tadi kamu kemana pizza aku dihabisin tuh sama orang. Aku kan titip kamu minta jagain, tapi kamu malah gak ada. Ya, Kak Zeta-nya lama banget, 20 menit lebih loh. Aku ya. Akhirnya sakit perut, ya udah ke toilet lah, Kak Zeta lama. Yaudah tuh toiletnya juga di sini ngantri. Ya, kan Kak Zeta udah ngantri dari tadi, gimana bisa lama? Ya alasan aja, yaudah deh tes dulu. Yaudah. Adiat, ceritain dong tadi gimana? Seru gak main Flow Rider tadi? Oh jelas, seru banget. Tadi tuh, walaupun jatuh tapi seru. Pas jatuh tuh, gelinding ke atas. Tapi gelindingnya seru. Terus juga pas baru belajar yang di badan itu lumayan gampang. Tapi pas yang berdiri lumayan susah. Tapi akhirnya bisa sih, lumayan seru. Nah tadi, aku pertama tuh kan body surfing dulu yang pakai badan. Terus yang setengah naik. Nah terus lama-lama yang surfing yang naik, yang udah berdiri, yang gini nih. Yang berdiri sih lumayan susah, tapi kalau yang body surfing lebih gampang. Soalnya mungkin karena tiduran, jadi lebih gampang. Tapi seru sih, seru banget. Itu paling seru sih. Tapi menurut kamu keseimbangannya susah nggak sih jaga keseimbangannya? Keseimbangannya, kalau yang tiduran nggak terlalu, tapi kalau yang berdiri lumayan susah, soalnya kena ombak. Kan tadi kamu sempat jatuh tuh, terus keseret sampai ke belakang, itu sakit nggak? Enggak, itu nggak sakit sih. Seru malah pas jatuh. Aku pengen jatuh lagi pas di sini tadi. Yaudah good people, jangan lupa nonton channel si Bocil setiap Sabtu dan Minggu yang pasti makin seru. Dadah! Selamat datang di sarang petarung Kops Matide. Kita adalah satu kesatuan yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas. Ya, naik. Turun. Abang. Kiki. Komandan. Maju, turun. Ada kinan.